Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini rencanakan malam ini mau upload video lanjutan yang nonton Sakura, tapi karena ada sesuatu yang sangat mendadak, jadi malam ini nggak bisa diupload itu ya. Ya karena tadi sore waktu saya edit video ada telepon dari Ami. Nah ternyata dari pulangnya sekolah itu dia kan naik sepeda. Jadi waktu naik sepeda itu dia jatuh dan kayaknya jatuhnya itu nggak tahu gimana caranya jatuh. Dia bilang kakinya itu nggak bisa digerakin gitu, sakit gitu. Jadi dia sambil nangis tadi nelpon, dan setelah itu saya langsung berhenti ngedit video, langsung ke sana sama Mama Ai. Dan ternyata sampai di sana sudah dibantu sama orang, tiga orang, yang satunya supir truk dan ibu-ibu, dan ada juga satu orang bapak-bapak ya, dan ada juga polisi dua di sana yang sudah ngecek keadaan, gimana ditanyakan gimana jatuhnya gitu. Jadi sampai di sana kita disuruh telepon ambulan gitu ya. Dan tadi telepon ambulan, memang sih sekarang kalau nelpon ambulan itu nggak langsung datang gitu, harus dicek gitu ya detail siapa yang nelpon, kayak gimana keadaannya, pokoknya detail lah gitu, nggak langsung anu, karena ya kadang-kadang kan banyak juga yang namanya telepon yang apa namanya, yang main-main gitu ya terhadap ambulannya gitu ya, dipanggil tapi ternyata bohongan gitu. Jadi kayaknya tadi itu sampai lama nelpon Mama Ai kan, sampai ditanyakan memang sudah ada polisi di sana. Oh iya, sudah ada polisi di sini, malah polisinya yang nyuruh kita panggil ambulan gitu. Dan kita juga di sana tadi sangat berterima kasih ya kepada tiga orang itu ya, dia sudah bantu Ami. Tapi Ami itu sakit-sakitnya dia cuma nangis saja gitu kan. Dan karena nggak bisa gerak, dia sambil tiduran di sana. Setelah kita lihat itu, dia dikasih bantal, mungkin kayaknya supir truk itu yang kasih dia lapis kan, karena tidur tergeletak gitu ya. Nah dia tadi nelpon sambil nangis, setelah ditanya itu dia bilang Ami nggak bisa gerak gitu sambil nangis kan. Nah setelah kita tanya yang nunggu itu, dia bilang sih dia sudah dilihat sudah jatuh gitu, jadi karena dilihat dia nggak bisa gerak langsung dibantu gitu ya. Dan tadi setelah diangkut ke ambulan, pas tadi naikin ke ambulannya juga Ami nangis gitu ya, karena sakitnya gitu kan, harus pakai digotong pakai apa namanya itu, pakai kereta itu untuk mindahinya aja sakit sekali dia bilang, makanya sambil nangis aja tadi ya. Nah setelah itu kan dibawa ke rumah sakit dan masih diperiksa gitu kan, karena kan dia jalannya itu dia apa namanya turun gitu, dan tadi kan ada gerimis jadi jalannya agak basah, jadi kayaknya itu bawahnya itu kan bukan aspal kayak beton gitu, jadi licin gitu, kayaknya dia terpleset. Terus ada pohon, nah di sana dia ngantem pohon, mukanya juga terantem pohon, sepedanya juga bengkok gitu kan. Jadi itu kayaknya nanti di, kayaknya tadi kan ini di rumah sakit diperiksa semuanya gitu ya. Biasa kan kakinya yang sakit aja diperiksa gitu, tapi kalau di rumah sakit itu semua kan nggak tahu karena gimana jatuhnya, nggak tahu juga kan. Jadi dari otak sampai bawah itu dicek gimana ya, ada apa namanya luka dalam atau enggak gitu, nanti dicek gitu ya. Dan saya juga belum tahu hasilnya, ini masih nunggu. Dan ya saya minta doanya teman-temannya supaya Ami tidak parah gitu ya lukanya, mudah-mudahan cepat sembuh juga gitu ya. Kayaknya nggak bisa aktivitas dulu ya, kayaknya harus libur sekolah dan kerja gitu, jadi dia harus di rumah dulu gitu ya. Ya mudah-mudahan Ami cepat sembuh gitu aja ya, mohon doanya teman-teman ya. Jadi nanti gimana keadaan Ami kita beritakan juga, kita upload juga sedikit videonya gitu, mudah-mudahan bisa pulang tanpa nginep di rumah sakit gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dan malam ini tidak bisa upload video lanjutan dari video Sakuranya gitu ya. Sekali lagi teman-teman, minta maaf dan minta doanya, semoga Ami cepat sembuh ya, dan gimana tidak fatal gitu lukanya ya gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.